Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya kedatangan paket dari SHU. Ini misalnya sebuah smartwatch atau kayaknya smartband ya, dari Honor 6. Nah, kita lihat ya paketnya. Kita unboxing. Oh, ini ada topi. Oh, bonus kayaknya. Dikasih bonus topi. Mantap. Dua paketnya garansi resmi. Nah, ini Honor 6. Saya lihat ya, Honor 6 di AMOLED. Ada hologramnya, garansi Honor resmi Indonesia. Oke, kita packing. Ini ada kartu garansinya dari tokonya. Oh, ini sama dikasih bonus untuk tempered glass. Ini tempered glass. Oke, ini bonus. Nah, ini packingannya. Honor 6 ini terdiri dari display-nya 1.47 AMOLED. Nah, bagus sekali. Ada fitur untuk heart rate monitoring, automatic workout detection, fast charging, fitur stress test, ada workout mode, tense workout, long battery life, ada sleep tracking, ada kelebihan lain adalah untuk water resistant, atau disebut juga ya mungkin anti air mungkin ya, kalau pakai renang nggak tahu nih, belum dicoba. Kekuatannya kalau di sini 5 meter atau apa ya, nggak tahu. Kita lihat fisiknya ya. Bukanya gimana? Oh, ini ada kita buka. No, buka di depan atau dari belakang? Kalau di depan kayak gini susah, coba dari belakang. Kayaknya dari belakang. Oke. Oh iya, dari belakang dibukanya. Oh iya. Oke, dibuka dari belakang. Oke. Nah, unitnya. Nah, ini kita dapat satu untuk kebulatannya. Petunjuk mungkin, iya petunjuk. Oh, ada unitnya. Ini unitnya, kebetulan kemarin saya pesan warna putih kehabisan. Nah, dikasih kita warna hitam. Ini ada di sini, ada tulisan Honornya hitam power. Display-nya lebih besar dari yang lama ya, yang tipe 5. Kalau nggak ada, kita cari dulu sebelum di ini kita review, kita charge dulu ya. Ini kita coba charge menggunakan chargernya. Oh, ini sistemnya magnetic charge. Ini kira-kira itu jalan Honor. Sambil kita
kita nunggu cas. Oke, kita bisa lihat settingan bahasa Inggris. Ini SmartBand download charge your phone. Nah, kita pairin ke phone-nya. Download your phone SmartBand. Kita handphone kita untuk pairingnya di download dulu untuk SmartBand 64. Kita masuk ke Play Store. Oke, kita charging sambil dicas ini untuk firingnya. Firing harus mendownload di smartphone Anda SmartBand 6-4B1. Kita lihat honor 6. Ini normal. Kita menggunakan Huawei Heart kayak. Nah, ini menggunakan Huawei Heart. Seminggu selesai mendownload ya. Kita firing ke bahasa Inggris aja. Inggrisnya bahasa Inggris. Oke. Ya, kita firing dengan aplikasi dari bawaan Honor atau Huawei nya. Seperti kita tahu bahwa Huawei dan Honor itu salah satu perusahaan dalam hal produk, hanya beda teman mereknya aja. Ini harus diisi nomor telepon. Kita daftar dulu ke ID Huawei. Ini tanggal lahir. Sambil nunggu kita isi dulu ya identitasnya. Setelah mencoba mendaftar, ternyata saya sudah terdaftar di Huawei. Kita masuk. Oke, verifikasi ternyata ada di verifikasi di email. Nah, masuk ke update. Nah, ini untuk verifikasi. Salin masuk ke tempel. Oke, kita udah masuk. Nah, tinggal kita masuk pairing ke apa ini, baru ngecas ya. Kita pairing ke SmartBand-nya. Oke, kita cek perangkat, kita tambahkan. Tambah. Nah, ini bukan, ini ada pilihan jam pintar, tapi kita pilih SmartBand ya. Ke jam pintar. Nah, yang ini Honor. Tuh, gelang pintar. Nah,
searching. Kita ada Honor 4, Honor 5. Nah, kita untuk usia pada 2 minggu Honor 6. 6 color full. Nah, ini tipe yang mana ya nih? Tipe 6 ya. Di atas Huawei, yang bawah Honor. Honor ini ada beberapa tipe, ada 5, ada 4, ada 6. Nah, Huawei juga sama. Nah, kita pilih Honor. Sandingkan. Sandingkan. Oke. Kita lokasi diaktifkan. Oke. Nah, ini ada ya, teman-teman. Nih, menyandingkan langsung. Nah, ini handphone saya aktif. Oke. Firing. Alhamdulillah udah tersanding atau udah firing. Dia akan mencari perangkat. Otomatis, power otomatis, kita lanjutkan. Nanti ada notifikasi. Nah, ini jamnya sudah sesuai dengan settingan jam di handphone atau di smartphone-nya. Oke. Oke, aktifkan. Sehatannya. Dan klik diaktifkan. Oke. Kita cek selesai. Selesai kita klik oke. Selesai. Izinkan. Oke. Yang nanti izinkan. Nah, nanti ada notifikasi begini. Izinkan lokasi gunakan. Nah, kelihatan jam kita berapa persen, atau smartwatch kita atau Honor Band kita itu berapa persen kelihatan. Oke, gitu untuk unboxing dan firing jaringan untuk Honor Band 6. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan nanti dilanjut untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silakan share ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke media sosial biar channel saya tambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.